Ya, yep. Acara akan segera dimulai. Mohon perhatian. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Ya, panitia, panitia. Boleh ya menghadapnya ke sini, ke depan. Halo, Kak Asen, apa kabar? Ya, kita mulai saja ya. Walaupun dia ada di luar, tapi ya kita tunggu aja. Mudah-mudahan nanti acara berlangsung, biahnya datang. Ini asalnya juit kia kemahal itu. Berarti harus agak depan gitu ya. Ya, acara akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, gimana mudiknya? Happy mudiknya? Happy. Mudik enggak? Kayak saya tuh enggak mudik ya. Saya tuh enggak punya kampung. Ya udah. Terima kasih dan selamat datang atas kehadirannya. Di sini sudah ada juga Bapak ketua panitia kita ya. Yang terhormat Kang Udi, terima kasih atas semua dukungannya. Juga di sini ada Kang Api. Selamat datang sebagai ketua angkatan Muslimin 883. Juga ada ibu-ibu panitia, ibu bapak panitia ya, yang sedari tadi subuh ya sudah ada di sini. Dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini, terima kasih dan selamat datang. Ya, tentunya harus kita syukuri pertemuan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara Halal Bihalal SMP Muslimin 8 Bandung 83 yang diselenggarakan pada hari ini 9 Juni 2019 bertempat di Pusat Arhanud Sriwijaya Cimahi dengan tema dengan silaturahmi kita jalin persahabatan saling dukung saling support menuju cita-cita yang lebih bahagia. Ya, salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan pula kepada sahabat-sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, halal bihalal. Halal bihalal itu apa coba? Artinya halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Saling memaafkan. Bisa diartikan halal bihalal itu saling memaafkan. Memaafkan yang hilaf. Kemudian apa lagi? Kalau benang kusut bisa terurai di sini. Kemudian menyambungkan tali yang terputus. Mempertemukan lagi yang terpisah, mencairkan yang membeku. Kemudian melembutkan yang mengeras, mendengar yang terabaikan dan mendamaikan yang berselisih. Ya, selembut apapun angin, pastilah pernah terbangkan debu. Sebaik apapun manusia, tentulah pernah keliru. Tak ada putih yang tak ternoda, tak ada manusia yang tak berdosa. Yang singkat itu waktu, yang dekat itu ajal. Yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah. Yang sulit itu ikhlas, yang mudah itu janji. Yang abadi itu amal ibadah. Yang paling indah itu saling memaafkan. Untuk itu, marilah kita saling memaafkan, hilangkan dendam di hati, kita lapangkan dada, semuanya di sini kita jalin yang harmonis antara sesama kita. Setelah kita berpuasa satu bulan kemarin, ya, kita menghadap kepada Yang Maha Pencipta, kita berkonsentrasi sebagai hablum minallah. Nah, sekarang sebagai hablum minannas, kita jalin yang harmonis sesama kita, sesama hablum minallah, hablum minannas. Mudah-mudahan dengan adanya jalinan yang harmonis, kita semua ya akan tercipta sesuatu yang bisa dicita-citakan, yaitu saling support, saling mendukung sehingga kita mencapai cita-cita yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Lilis Kartika akan bersama Anda semua sampai pukul 16
kalau 16 itu apa catatannya, tapi pada akhirnya mungkin sampai subuh di sini ya. Ya, akan membawakan beberapa acara. Acara-acara yang akan kita gelar adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian sambutan-sambutan. Nanti ada doa dan tausiah, kemudian bermusyawarah. Setelah bermusyawarah kita ada acara tukar kado, kemudian ramah tamah, dan diakhiri dengan games, live music, dan door prize. Ya, untuk itu, untuk hikmatnya acara yang akan kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita hikmat, juga mendapatkan pahala dari Allah langkah kita ke sini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk acara pertama sudah kami buka. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Untuk itu kepada Cik Yuli dan Cik Nora, kami persilahkan untuk membawakannya di depan. Thank you.